بسم الله الرحمن الرحيم. Nabi menggambarkan bahwa musuh utama kita yaitu kaum Yahudi. Ya ingat ya, Yahudi itu musuh utama kita. Dan yang mengatakan itu bukan kita, kita bukan rasis ya. Tetapi Allah Ta'ala yang menjelaskan kepada kita dalam kitabnya. Surat Al-Ma'idah ayat 82. Allah Ta'ala berfirman, لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. Sungguh engkau Muhammad SAW akan temukan manusia yang paling hebat permusuhannya kepada kaum beriman adalah kaum Yahudi dan kaum musyrikin. Nah, dalam sebuah hadis Nabiullah Muhammad SAW, manusia yang tidak pernah berdusta, mengatakan tentang kaum Yahudi ini, innal yahuda qaumun hasadun. Ya, sesungguhnya kaum Yahudi itu kaum yang penuh dengan sifat hasad, ya, dan mereka tidak hasad kepada kita kecuali dalam dua perkara, ya, afshussalam wa bainakum, ya, wa amin, ya. Kebiasaan umat Islam saling mengucapkan assalamualaikum satu sama lain dan dibalas dengan waalaikumsalam, dan yang kedua ucapan amin kaum muslimin.